Albatross, cause I'm an albatross. Oke guys, kembali lagi sama kita. Kali ini kita akan bermain itu adalah Soldier Simulator. Di sini Soldier Simulator ada update namanya Halloween. Pokoknya nanti aku kasih tau lah update-nya. Di sini kita akan mau nge-review update-nya ya. Sabar, aku kesini dulu. Ke Arlesburg. Nah guys, aku mau ngasih tau. Di sini ada bank. Cannot hear the cannot hear the flatbeds of fear bang. Sama di sini kita ada skin kayak yang aku pakai. Wah, kayak gitulah. Aku mau nge-review di sini ada kereta namanya Saber apa? 13 ya guys. Sama update di situ ada bang kayak generator atau apa gitu. Nah gini guys, nah kali ini aku mau nge-review, sabar dulu guys, ini aku mau nge-remove dulu. Nah ini kita review muka. Oke, di sini aku mukanya ngeliat ini agak 7 ya, karena agak bagus sedikit nomornya, 7 juga. Bentuknya 10 karena aku suka bentuknya. Bentuknya kayak Charlie atau apa ya, tapi nggak seitu ya. Tapi dia kayak keturunan Thomas loh guys. Lihat tuh mukanya. Sama alisnya. Nah guys, kali ini kita akan memakai ini guys. Kita akan memakai si Tirtin. Nah guys, kita berjalan-jalan dulu gak sih? Biar enak. Nah guys, ini kita ceritanya si ini nih, si Tertin ini mau mendorong si Kodo, cari dulu guys. Fred sama lain-lainnya guys. Udah kayak gitu, kita langsung ke sini. Aku punya ide aja ya guys, aku yang punya ide. Di sini nggak ada troublesome truck. Oke. Jadi kita nge-spawn 5 aja ya. Ya, kecelakaan. Oh enggak. Nah, kali ini timenya expired ya guys. Kita gak bisa lama-lama. Nanti di Desember dia akan menghilang dan tidak muncul lagi. Ku menangis. Desember bakal hilang guys ya dia. Desember bakal hilang si Tirtin karena timenya. Kalian lihat gak waktu di awal itu kan ada timenya. Iya ada timenya. Lewat sini. Oh lagi. Nah guys. Agak bengkok ya guys. Maaf agak bengkok. Agak kaku sih itu. Si Tirtin ada agak kaku ya. Nah guys, nah ini oke, kelima si Fred dari tadi masih kekual dari rel dong. Atau kita hapus aja ya. Hapus aja lah guys, hapus. Menikmatinya di belakang saja lah Fred, biar enak. Nah, si Fred kayak evil out, ketawa iblis. Nah, ke terakhir ini guys. Langsung maju. Duk. Nah guys, aku masih penasaran suaranya kayak gimana. Aku masih penasaran suara kayak gini.
Oh, denger gak guys suaranya? Kecil loh guys suaranya. Dia kayak kereta hantu, sumpah. Oktober kan Halloween ya. Sumpah soundnya creepy banget. Guys, kayaknya aku dikejar sama pocong. Pocong deh. Langsung aku di belakang kayak ada pocong. Nah, di sini kita kan mengantarnya sangat jauh ya. 500 triliun meter. Nah, kali ini jauh banget ya. Terus nunggu biar sampai. Ih, kenapa? Oh iya ya, aku maaf, aku iseng lepas. Jadi keluar dari rel dong guys, dua gerbong keluar dari rel. Ya, jadi susah deh. Apa kita bawa sapu aja ya guys? Janganlah guys, nanti membatalkan misi. Jadi di fire itu dipecat. Nah, kali di sini, kali ini, oh ya guys, aku lupa, aku akan mengreview si apa Vampire Porter sama Skeleton Thomas ya. Tapi itu nanti saja. Nah, kita tunggu sampai dulu ya. Ini BTW kok lelet banget ya. Iya loh guys, bener lelet banget ini. Aku lihat ke belakang gua, apakah si Fred fine atau tidak? Sebenarnya tidak. Dia kayaknya kerasukan. Maaf. Canda. Itu bukan batuk bukan batuk beneran. Aduh guys, gimana nih? Agak lama. Ini misi 1, guys. Ini misi 1. Kalau kita nggak datang tepat waktu, nanti kita dipecat, di fire, pirat. Jujur Fred-nya ya guys yang keberatan. Udah gak apa-apa lah guys, udah gak apa-apa kayak ini aja. Biar emak mantap. Nah guys, misi kita berhasil ya. Nah di sini, maaf guys, kelewatan ya guys, kelewatan, agak kelewatan dikit, maaf. Bye bye troublesome truk. Nah guys, misi kedua ini kita akan mengantar gerbong van. Mengantar 8 ya, 8 atau 4 lah. Wih, salah woy. Aku salah sih. Nah guys, ayo. Nah, di sini kita agak jauh ya. Ini aku mau ngasih tutorial kalian, ini berguna loh guys. Ini berguna. Nah, kali ini kalian nge-spawn fan ini. Terus kamu tarik di belakang, nanti jadi maju kayak gini. Jadi kayak gini. Wih. Tapi kalau di tikung yang tajam jangan ya guys, soalnya dia itu agak susah kalau belok.
Nah, oke. Bagus di sini. Spawn lagi. Kita nge-spawn 8. Let's go. Nah, guys. Ini kita nge-spawn lagi. Supaya rame. Kita agak maju dikit. Oke, bagus. Ini tinggal 4 lagi nih, guys. 4 lagi. Aduh, apa nih? Kita tinggal 4 lagi ya, guys. 4 gerbong spam lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sabar dulu guys, agak. Oh tidak, keluar dari rel. Oke, perbaikin dulu guys, perbaikin dulu. Agak slippery. Agak slipper ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 lagi. Terus ke 9 itu break fan guys. Udah deh. Gak usah break fan guys. Langsung aja. Juang. Meluncur. Oh tidak. Woi jangan bang. Jangan bang. Ini bang. Iya bang. Iya nurut aku. Aku nurut bang. Ya aku nurut bang. Coba dulu guys, aku ini dulu. Ada orang mau lewat. Ada orang ya, maaf. Ada orang guys. Sabar aku ganti jalur dulu. Untuk aku. Nah, ini baru. Duk. Ini soal ini pelan gara-gara ini ya guys, gara-gara dia itu keberatan sama agak belum ini ya guys. Dia itu punya dua misi ya. Satu tadi. Apa kedua hari ini, guys? Ini yang ngangkat fans. Duk. Tunggu, guys. Lihat ke belakang dulu ada orang tadi enggak? Takutnya orangnya nabrak itu aku gerbong aku ya. Kalau dia ngedatang aku loncat guys. Aku loncat biar tidak luka. Kita sama tunggu ya. Nah kali guys ini jauh ya ininya jauh. Ternyata tidak ada game pasis lagi ya guys. Aku udah tamatin. Maaf.
udah tamatin kereta. Maaf, skin belum. Tuh, masih banyak. Tuh, masih banyak tuh. Masih banyak. Kita belum tamatin semua. Kita tinggal tamatin ini aja ya, guys. Kita tinggal tamatin yang ini sekali. Maaf guys, agak ketakutan. Oke. Nah guys, misi kita udah selesai. Go, couple. Yeay, I'm free. Yeay, I'm free. Nah, sekarang kita lihat-lihat dulu di sini ada. Sekarang kita akan mereview yang itu Thomas ya. Siapa tuh yang itu? Ini kereta masih jalan coba. Nah, guys, aku akan merespon di Atlas Book Barat. Oke, di sini lagi. Nah, aku akan mereview Thomas sama Porter ya. TP Thomas Porter. Nah, ini Thomas sih, guys. Keinget aku waktu kecil. Tahu gak guys yang game minis yang Thomas and Friends minis itu? Itu asik banget loh gamenya guys, sama minis. Nah guys, ini aku ngeret ini 5/10 karena agak scary dikit. Scary itu berapa, takut dikit. Tapi bentuknya ini 9 karena aku suka detailnya. Belakangnya agak 0, gak ada detailnya. Nah, yuk guys, sekarang kita review si ini guys, si Porter. Nah, ini guys, nih Porter ini akan aku review. Sabar guys, susah. Nah, aku ngeret mukanya ini 9 karena aku suka vampir. Sama di sini bentuknya 9 juga, belakangnya 5, atasnya ini 10 karena aku suka. Nah guys, oke guys, sampai di sini dulu gamenya dan dadah. Wah!